حي على الصلاة. حي على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Petualang Azan. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba belajar sebuah azan dari Mevlan Kurtisi. Ya, menurut saya azan ini adalah azan yang sangat merdu, azan yang sangat menyentuh, ya begitu lembut dan sangat-sangat merdu. Ya, baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Petualang Azan. Baik, langsung saja teman-teman, mari kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana azan yang dibawakan oleh Mevlan Kurtisi ini. Mudah-mudahan kita bisa untuk menirukan atau belajar irama yang dibawakan oleh Mevlan Kurtisi ini. Baik, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Oke, sampai sini dulu ya. Kita belajar tahap bertahap ya, mulai dari Allahu Akbar yang pertama dan Allahu Akbar yang keduanya. Ya, dia tidak terlalu tinggi ya, karena nadanya itu santai ya, standar, tidak terlalu tinggi, jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman bisa untuk menirukan azan ini. Oke. Seperti yang dibawakan oleh Mevlan Kurtisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertamanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu yang pertamanya ya, azan Mevlan Kurtisi yang pertamanya itu santai, lembut ya, tidak terlalu tinggi ya. Jadi kita bisa mengikutinya, hanya kita perlu menyesuaikan dengan suara kita masing-masing. Ya, kita ulangi lagi. Allahu Akbar, Allah. Keduanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, sampai situ kita lanjutkan asyhadu an la ilaha illallahnya. Ashhadu an la ilaha illallah.
Oke, okay. Asyhadu an la ilaha illallahnya seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, okay, kita ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, yang keduanya. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Itu azannya. Asyhadu an la ilaha. Itu yang pertamanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا lebih kurangnya. Nah, kita lanjutkan lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya. Asyhadu anna Muhammadar أشهد أن محمدا رسول الله. أولاني. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمداً
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke, kita nangis. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Belum ya, belum cocok. Kita ulangi lagi. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Lanjutkan, hanya Allah sholatnya. Hanya Allah حي على الصلاة okay. حي على الصلاة Hayya 'alan salat. Oke, jadi ada jenjang naik turun ya. Hayya 'alan salat. Setelah di apa diturunkan hayya 'alan salam hayya 'alan salam. Seperti itu ya. Jadi kita memang harus banyak latihan teman-teman ya. Kita harus banyak berlatih, kita harus banyak belajar kalau memang ingin membawakan azan yang merdu ya. Jadi selagi kita mau belajar, insyaallah kita akan bisa membawakannya ya. Kita lanjutkan. Oke. Okay. Oke, okay, hayya 'alal falah yang pertamanya itu sama dengan hayya 'alal shalah yang pertama. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal shalah yang pertama. Ulangi. Hayya 'alal falah.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. لا إله إلا الله. Ya, seperti itu azan dari Mifflin Kurtisi. Ya, lumayan ngos-ngosan juga teman-teman ya. Karena dia memiliki suara yang sangat merdu, sangat khas ya, halus dan lembut. Ya, sedangkan kita itu berbeda suara dan nafas kita dengan beliau itu sangat berbeda. Jadi kita hanya bisa mengikuti irama kemudian disesuaikan lagi dengan suara kita masing-masing. Ya, ini sampai sampai apa namanya? Sampai ngos-ngosan ya, teman-teman. Ya, mungkin pada video kali ini hanya itu yang bisa kita bagikan. Terakhir kami tidak lupa mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk tonton video-video kami berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.